Yap, teman-teman, ini merupakan Reno 8T, yaitu Oppo Reno 8. Yang tahu kan kalian bahwasannya Oppo Reno ini bisa hidup ya, ada lampu di bagian kameranya ini. Namun mungkin kalian banyak yang belum tahu bagaimana cara menghidupkan lampu ataupun cara menukar lampu-lampu yang ada di kameranya nanti. Ketika notifikasi WA masuk ataupun Facebook ataupun SMS, itu bakal muncul notifikasi dan lampu yang ada di kameranya. Oke, cara gampang banget. Kita klik di menu pengaturan dan kemudian kita pilih di bagian sini, yaitu ada bacaannya ini ya teman-teman ya. Bisa di sini wallpaper dan gaya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih aja di sini di bagian lampu bernapas. Nah, untuk di bagian lampu bernapas ini bisa kalian lihat ya di sini. Di sini warna lampu bernapas ya, jadi kalian bisa pilih aja warna-warna lampunya sebenarnya di sini teman-teman ya. Nah, sesuai dengan kalian, contoh kita klik warna hijau ataupun warna ini dulu ya mungkin. Kita lihat dulu lah. Notifikasi game, kemudian kita coba aja warna ini ya, orange. Nah, bisa dilihat dia berubah langsung warna orange ya teman-teman ya, itu warna orange. Kemudian kalau misalkan kalian mau ganti warna boleh juga, ataupun untuk bagian notifikasi kalian bedain aja tadi panggilan ya. Kemudian warna notifikasi itu warna ungu, pink ya teman-teman ya. Kemudian kalau game itu warna biru muda. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap kalian masuk ke game ataupun ada notifikasi WA masuk, maka itu akan muncul. Nah, kemudian di sini ya kalian bisa membuat waktu. Jadi sini kalian bisa waktunya kapan aja, jadi bisa kan membatasin lampunya hidup nanti ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk di bagian sini ya kalian bisa enable aja ya. Kemudian di bagian sini juga ya bisa kalian enable aja untuk notifikasinya. Nah, untuk notifikasi ini kalian bisa pilih aplikasi mana aja yang mau kalian munculkan lampunya. Misalkan kalian mau klik Facebook ataupun Google, ketika itu ada pesan masuk, maka nanti akan muncul lampu notifikasi di kamera ya teman-teman. Jadi pilih aja sesuai aplikasi yang kalian mau. Kalau misalkan kalian sudah pilih, maka aplikasi tertentu itulah yang bisa muncul notifikasi ataupun lampu yang ada di kamera kalian tersebut. Oke ya, cuman cukup itu aja, bisa kalian ulek-ulek sendiri aja ya teman-teman ya. Cukup sekian video saya singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, saya Ilham Rizky, saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.